diingatkan memang sama si Mak Rimbun. Mbak, misalnya sekarang kan mulu dang murat luang muna gabi ulu ulang muna manaru dang muna. Kita makan, beli makan dulu untuk persiapan berlayar. Berlayar naik ke Sumut. Nila lele patin. Oh no. Kadang apa aja enggak muat mobilnya. Kita masih siap masuk ke dalam kapal, kapalnya baru tiba, KMP Sumut 1 atau 2 ya, nanti kita lihat. Jadi ini mundur mobilnya, beda dengan kemarin KMP Ihan Batak ya. Ada 2 ramdor, kalau ini 1 ramdornya. Kapalnya guys, jalan aja tuh. Masuk kapal. Masuk guys. Ini jurusan
45 menit. Kita di sini aja. Laura mau naik itu. Jadi ini tunggu kapal. Kapal Sinar Bangun, kronologinya pada tahunnya berapa ini? Saya lihat dulu. 2018. Jadi Pesisir Bangun berakhir di Provinsi Melindo. Seperti tadi, Pesisir Melindo Samosir menuju Tiga Ras Simalungun. Kapal mengalami putus kemudi akibat cuaca buruk. Pukul 17.30 setengah 6 sore. Jumlah korban selamat 21 orang. Korban meninggal 3 orang. Korban hilang 161 orang. Hilang 161 orang. Ini filosofi monumennya. Ini diresmikan oleh Bupati Simalungun pada saat itu, Jersirat. Dan ini nama korban-korban yang tenggelam saat kapal Sinar Bangun tenggelam. Tenggelam saat kapal. Nggak nampak mengenai laut. Itu orang melihat. Dia sendiri Oke guys, sekian dulu kali ini perjalanan tadi dari Pelabuhan Simalindo menuju ke Tiga Ras ini Simalungun. Naik kapal KMP Sumut 1. Dan ini juga tadi ada monumen untuk kapal Sinar Bangun yang tenggelam di tahun 2018. Oke, see you on the next vlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Dadah. Jadi kan sih, enggak ya.